Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini. Oke, very cool banget. Oke, di sini kita langsung ke game yang pertama. Untuk game yang pertama di sini tentu saja kalian sudah pada tahu ya, untuk game yang pertama itu FTS 24 mod Liga Indonesia transfer terbaru. Kalian bisa download FTS ini di YouTube karena di Play Store tidak ada. Atau kalian juga bisa kunjungi channel gamer Android untuk mendownload FTS mod Liga Indonesia, karena di channel itu kalian bisa mendownload FTS 24 mod Liga Indonesia transfer yang terbaru karena di setiap minggunya diperbaharui. Oke, di sini di game FTS ini untuk jersey dan pemain-pemainnya sudah diupdate yang terbaru. Kita lihat itu dari Persib Bandung sudah ada David Silva dan pemain lainnya, pemain yang sudah full pemain asing. Dan jersey dari Persib ini juga sudah yang terbaru. Bukan hanya dari Persib saja, tapi di sini dari klubnya Raffi Ahmad juga sudah yang terbaru dari segi logo dan jersey-nya. Tentu bukan itu saja, dan ada juga pemain-pemain asing dari Rans yang sudah gabung ke Rans Nusantara, tentu sudah lengkap ya. Dan bukan itu saja, ada juga Persebaya dan PSM Makassar di sini, yang dimana Persebaya juga sudah menggunakan jersey yang terbaru di sini. Jadi makin keren parah coy. Itu kalian bisa lihat dari Persebaya coy, itu sudah yang terbaru di sini dari Persebaya. Dan bukan cuma Persebaya, di sini ada juga nanti PSM Makassar coy, jersey-nya juga sudah yang terbaru ya dari PSM Makassar. Jadi nanti kalian bisa langsung aja download dan mainkan. Di sini gue langsung aja main menggunakan Persija versus PSM Makassar ya. Dan di sini gue menggunakan formasi 4-3-3 guys ya, karena formasinya ini enak banget di FPS, dan 3-4-3 juga enak. Di sini gue mandalkan Marco Simic dan Witan juga langsung gue mainin ya. Di sini tentu bakal gampang banget sih lawan PSM Makassar, yang dimana di sini sebagai pro player FTS gue tentu bakal bisa mencetakkan gol kalau sampai waktunya habis coy. Dan kalian bisa langsung aja simak untuk gameplaynya sebentar. Oke, di sini kita langsung saja ke game yang kedua. Untuk game yang kedua itu Football League 2022 beta ya guys, karena yang dirilisnya itu juga sudah ada, tapi yang sudah ada itu kalau nggak salah nggak ada bahasa Indonesianya coy. Dan yang versi beta itu sudah lengkap semuanya, ada Liga Indonesia, Liga Arab, dan liga-liga lainnya, liga-liga Eropa lainnya coy. Jadi ini menurut gue liganya lengkap, tapi sayang di sini ya grafiknya juga oke coy, tapi dari segi gameplaynya harus diperbaiki lagi ya untuk game ini. Dan kalian bisa lihat itu dia liga-liganya sudah komplit ya, ada banyak juga nih, Liga Eropa juga ada, Argentina, Brasil, Liga Indonesia juga ada. Karena di sini sudah gue mainin menggunakan gamer Android FC, jadi di sini nggak kelihatan ya guys.
Ini nanti kalian bisa langsung main. Nah ini dia untuk BRI Liga 1 Indonesia, gue sudah main menggunakan gamer Android FC. Dimulai dari Liga 3 tentunya, dan bakal promosi ke Liga 1 Indonesia. Dan di sini juga bisa promosi degradasi guys untuk liganya. Jadi makin keren coy. Adekan FTS kayak gitu ya, pasti bakal keren sih. Ini dia untuk settingan yang gue pakai untuk bermain Football League 2023. Untuk kesulitan gue pilih yang paling sulit untuk tinggi kamera 45 meter aja guys, itu udah enak banget. Bahasa komentator di sini tentu kita pilih yang Indonesia coy. Saatnya gue bermain aja langsung. Nah di sini gue main menggunakan Persija Jakarta ya. Jangan lama-lama, langsung aja guys. Persija, mana nih Persija? Ini dia gue bakal melawan PSM juga, sama seperti yang gue mainin di FDS tadi. Buat kalian yang mau download game buat balik 2023 ini, kalian bisa langsung aja kunjungi Play Store guys. Ukurannya kecil, cuma 76 MB, untuk full datanya cuma sampai 200 MB. Jadi itu ringan banget buat di penyimpanan HP kita ya, apalagi untuk HP-HP yang RAM-nya 3, RAM 4 itu cukup enteng lah. Di sini kita bisa langsung aja main, dan ini dia untuk grafiknya cukup. Oke, kalian bisa langsung aja simak gameplay gue ya guys. Pertandingan sudah dimulai. Operan pendek. Mengoper bola ke rekan tim. Tembakan yang bagus, gol yang bagus. Ada bola, operan pendek. Kesempatan yang luar biasa. Gol! Dengan tembakan seperti itu, penjaga gawang tidak punya pilihan. Lagi. Operan pendek. Let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah, I